mengenai pelitup muka ataupun face mask. Bermula 1 Ogos, pemakaian face mask ataupun pelitup muka adalah diwajibkan. Di yang pertama, saya nak kita jelas. Yang pertama, di dalam pengangkutan awam. Clear. Pengangkutan awam. Seperti bas ekspres, LRT, kereta api, bas lompat-lompat. Semua kenderaan awam. Taksi, e-hailing, ini kenderaan awam. Ya. Dan yang kedua, tempat awam. Tempat awam telah pun dikeluarkan tempat-tempat tersebut di dalam website MKN. Pasar awam. Ha, ini saya sebutkan tempat awam yang sesak. Seperti pasar awam, pasar tani. Ini semua ada ni dalam MKN ni. Pasar malam dan juga pasar raya. Tempat-tempat tumpuan, pelancongan serta panggung wayang yang juga telah ditetapkan sebagai tempat awam yang sesak. Okey, semalam tular dalam media sosial, mereka yang berada di dalam kenderaan persendirian pun dikenakan tindakan. Itu tidak betul. Sebab saya sebutkan kenderaan awam. Very clear, saya rasa jelas. Ha, kenderaan persendirian bukan kenderaan awam. Kalau kita bawa kereta dengan family kita, tak payahlah pakai mask dalam kereta. Kerana itu merupakan kenderaan awam, kenderaan persendirian. Kalau kita dengan kawan tempat kerja, pergi ofis, kita tahu siapa. Kalau ada kes yang berkaitan dengan COVID positif, kita tahu. Kerana dia merupakan kawan kita yang bersama kita setiap hari. Menumpang untuk di dalam satu kenderaan. Jadi kenderaan persendirian. Kalau dengan family, of course, tidak perlulah adik ambil tindakan. Saya begitu juga dengan tempat awam yang bersesak. Tempat, kalau kita sebut tempat awam sahaja, padang bola merupakan tempat awam. Kalau ada penjarakan sosial yang begitu jauh, begitu luas padang tersebut, tidak perlu memakai mask. Sebab itu kita kata tempat awam yang bersesak. Kerana dia ada dua mengikut Kementerian Kesihatan yang boleh mengurangkan jangkitan 60% pengurangan jangkitan, iaitu dengan memakai pelitup muka, dan yang kedua mengadakan penjarakan sosial 1 meter. Dua. Jadi kalau tempat itu kawasan yang luas, jadi tidak diwajibkan. Tetapi seperti yang saya sebutkan dalam daripada mula lagi tentang pelitup muka ini adalah pelitup muka digalakkan berada di mana-mana. Menurut Kementerian Kesihatan, memakai pelitup muka dan juga penjarakan sosial dilakukan serentak, dia boleh menghalang 100% keberangkalian jangkitan. Jadi yang terbaik, pakai dua-dua. Kalau di tempat sesak, wajib. Kerana ianya boleh menyebabkan jangkitan. Tapi kalau dah kawasan yang luas, tepi pantai, dia seorang je duduk tepi pantai tu. Kalau ikutkan peraturan, wajib dipakai sebab tempat awam. Kalau kita kata tempat awam sahaja. Tetapi sebab itu disebutkan tempat awam yang bersesak. Kalau dia seorang, takkan nak kena saman. Kerana dia seorang. Itu kalau tempat awam memang kena. Tetapi kalau kita bersesak, tentu saja tidak kenalah. Kerana tidak ada kesesakan. Jadi semalam, ada satu lagi. Kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Di dalam website MKN, jelas tidak perlu memakai topeng muka. Kanak-kanak ni 2 tahun. Kalau pakai topeng muka, saya takut dilemas pula. Kalau mana yang tertidur ke, terlemas. Jadi membahayakan. Sebab itu MKN dan Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan peraturan bahawa yang 2 tahun ke bawah tak perlu pakai mask. Tetapi untuk menjaga keselamatan anak kita, adalah lebih baik tidak dibawa anak-anak kecil di kawasan-kawasan awam kerana takut kepada jangkitan. Oleh kerana dia tak pakai mask, kita berada bersesak-sesak di tempat awam mungkin membahayakan. Jadi kita menggalakkan yang pertama, digalakkan memakai mask di mana-mana saja. Tetapi bukan wajib, dah ditetapkan tempat yang wajib. Dan yang kedua, tidak digalakkan daripada awal lagi.
Tidak kata tidak menggalakkan membawa anak-anak kecil yang berumur 12 tahun ke bawah. Of course 2 tahun terlalu kecil untuk dibawa ke tempat awam. Jadi tidak perlu dibawa. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.